Assalamualaikum dan salam sehati sejua. Ini Best 510 edisi 5 petang dan antara tumpuan untuk jam ini. Majlis Amanah Rakyat MARA tidak akan mengurangkan kuota pelajar tajaannya keluar negara serta jumlah pembiayaan pelajar berikutan kejatuhan nilai mata wang ringgit ketika ini. Pengurusinya Tan Sri Anwar Musa berkata, MARA masih mempunyai keupayaan untuk menaja 210,000 pelajarnya, malah terdapat dana tambahan sebagai persediaan untuk menampung pembiayaan pelajar berkenaan. Katanya lagi, wang yang diterima oleh pelajar adalah dalam bentuk nilai mata wang negara tempat mereka belajar dan bukannya dalam bentuk nilai mata wang ringgit Malaysia. Skuad Harimau Malaya akan menggunakan pentas perlawanan persahabatan dengan Bangladesh malam esok untuk mendapatkan sepenuh keserasian dalam membentuk satu pasukan yang mantap. Walaupun terdapat anggapan bahawa pertemuan dengan Bangladesh tidak sesukar dijangka, pengendali Harimau Malaya Dolah Saleh tetap mengambil serius pertemuan itu. Menyedari pemain yang tidak cergas sepenuhnya kerana baru selesai saingan Liga, Dolah akan membariskan pemain terbaik untuk perlawanan itu nanti. Rusia mempelawa syarikat-syarikat Malaysia untuk menorka peluang-peluang pasaran di negara itu, khususnya dalam industri halal. Menurut Presiden Regions Russia Association, Lainer Yakupov, permintaan bagi produk halal semakin meningkat di Rusia dengan pasaran halal mencatatkan pertumbuhan 100% tahun lalu. Rusia yang mempunyai kira-kira 20 juta penduduk Muslim mengimport 385.05 juta ringgit produk halal dari Malaysia tahun lalu seperti makanan dan minuman diproses, kosmetik dan farmaceutical. Pelajar Universiti Awam UA diingatkan agar tidak terbabit dengan demonstrasi bercirikan politik. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Yusof berkata, mereka sebaliknya perlu menumpukan terhadap pelajaran untuk lulus dalam peperiksaan. Beliau mengulas mengenai kemungkinan pelajar UA menyertai Perhimpunan Bersih 4.0 di Ibu Negara hujung minggu ini. Jika terdapat pelajar UA yang terlibat dengan perhimpunan tersebut, pihak universiti boleh mengambil tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang UA. Pasukan penyiasat Austria menemui lebih 70 mayat pendatang asing di dalam sebuah trak sejuk beku yang ditinggalkan di lebuh raya. Trak tersebut dipercayai dari Hungary ditemui oleh peronda lebuh raya dalam keadaan yang mencurigakan apabila terdapat air menitis dari pintu belakang lori berkenaan. Trak itu kemudiannya ditunda ke perkampungan Nikelsdorf di sempadan Hungary. Beg-beg berisi mayat di dalam lori itu dipindahkan dan polis akan menjalankan kerja-kerja forensik sebelum mayat-mayat itu dihantar ke Vienna untuk pemeriksaan lanjut. Polis Thailand mengesahkan telah mengeluarkan waran tangkap bagi suspek yang tidak diketahui kewarganegaraannya, dikatakan seorang lelaki berumur dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun dengan ketinggian 170 cm. Suspek akan berdepan tiga tuduhan iaitu memiliki bahan letupan, meletupkan bom yang boleh mendatangkan kecederaan dan cubaan membunuh. Gunung berapi Kilauea di Hawaii mencetuskan lawanya semalam. Lawa itu mengalir ke kawasan hutan di sekelilingnya sehingga kira-kira 1 km dalam tempoh kurang 24 jam. Gunung berapi Kilauea ini adalah antara gunung berapi paling aktif di dunia. Aliran lawa itu dikatakan menghala ke bahagian timur kepulauan itu yang dihuni oleh kira-kira 450 penduduk. Bagaimanapun, Jabatan Geologi Amerika Syarikat berkata ia tidak membahayakan penduduk sekitar. Baik, itu tadi antara bahan Best 510 untuk jam ini. Banyak lagi berita yang dapat anda ikuti dalam Nasional 5 yang menyusul selepas ini bersama Fahatul. Jumpa lagi jam 7 nanti. Assalamualaikum dan salam sehati sejua.